aku ngerebus air. Soalnya tadi pagi nggak ngerebus. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Marhaban ya Ramadan. Ini buka puasa hari pertama. Aku bahagia banget. Sekarang buka puasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini tangan kanan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abtabtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Ramadan bersama Yayu yang luwe. Alhamdulillah ya Allah. Puasa hari ini lancar. Hari ini tuh wah. Rewepot suwibuk wah. Pokoknya hari ini tuh wah. Dari pagi itu wah. Enggak ada istirahat sampai jam 4. Jam 4 istirahat sebentar, kerja lagi. Tapi aku bahagia ya. Aku tuh malah seneng banget kalau ada kerjaan. Kalau enggak ada kerjaan itu aku ngerasa yang hampa, seakan-akan kok aku dibayar kok aku enggak kerja kayak gitu. Aku rasanya kayak terluka sebelah. Aku tuh malah seneng kalau kerja. Hari ini tuh mbokku beli bawang putih tuh 100 cin. 100 dikali 600 gram. Katanya suruh jemurin, Dek. Atap. Dek yang biasanya aku jemur baju itu. Pokoknya sesuatu lah. Pokoknya semangat, Cayu. Yang penting sehat. Bismillah. Alhamdulillah banget. Kalau di kampung itu ya, buka puasa tuh harus yang manis-manis kayak gitu. Kalau di sini tuh enggak. Yang penting tuh air putih. Aku juga enggak makan kurma kayak itu enggak. Pengen buah. Enggak harus yang bikin kola atau apa itu enggak juga. Aku bikin ketoge. Ini bikin anakku sendiri. Terus aku tumis. Aku cobain. Silah. Kalau dulu itu toge itu dimakan sama rawon atau sambal terasi, itu enak ya. Karena ini sekalian depan makan, aku juga makan. Ini tuh aku sambil ngerebus air jadi berisik. Mohon maaf. Enak banget. Nikmat puasa itu kalau pas buka makanan itu jadi terasa lebih terasa.
Yang kalau biasanya kita makan rasanya biasa aja, lidah kita itu jadi lebih peka, lebih bisa merasakan. Aku di sini itu lima apa enam kali puasa ya. Aku dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aku 6 kali puasa, 6 kali lebaran di Taiwan. Belum pulang sama sekali. Tapi aku gak apa-apa. Aku gak sedih. Aku bahagia. Aku menikmati. Kamu yang pulang. Kurang asin. Aku tuh sambil ngerebus air. Ini air yang mendidihnya. Alhamdulillah. Weh. Aku ngambil sayur dari depan. Tadi tuh Mbak Sita ngasih aku uang 150 tuh kan. Oh, aku kaget. Ternyata disuruh membelikan cincau hitam. Tapi cincau hitam itu sekarang belum musim. Itu tuh musim-musiman sudah. Ini itu kacang apa tuh? Belum. Aku numis tuh kurang asin. Ini oseng toge. Kurang asin. Kayaknya aku lupa kasih garam. Kayaknya
Alhamdulillah ya Allah. Cukup. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Yucayu wis kenyang. Marhaban ya Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya Yucayu di Taiwan itu udah 6 kali lebaran dan 6 kali puasa enggak pulang-pulang. Ayak Butoyib. Ini sekarang aku mau nganterin bunga ke tempat sembahyangan. Jadi mbokku tuh besok mau sembahyangan, mau masak-masak. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah aku, dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, 台台有付多少? 加千多少? 什么加千? persiapan sembahyangan besok seperti ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.